Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah speaker Bluetooth kembali mempergunakan 3 buah speaker 3 in. Dan untuk bahan dari boxnya saya mempergunakan MDF dengan ketebalan 9 mili. Untuk bagian depannya saya menggunakan kayu jati, ketebalannya sekitar 1 cm. Untuk dimensi dan ukuran boxnya tertera di sini. Oke, mari kita lem terlebih dahulu box ini, kita rakit buat dulu boxnya, nanti kita baru rakit ampli dan speaker ketika box sudah jadi. Oke, mari kita langsung saja lem untuk box ini. Oke, di sini kita sudah selesai membuat kotak speaker ini. Speaker kali ini saya tidak mempergunakan SCART karena diameter ketiga buah speaker yang dipergunakan itu hampir sama. Dan di sini saya memakai bass radiator. Satunya di sini, kemudian satunya di bagian tutup. Oke, mari kita lanjutkan lubangi box ini untuk bisa memasang bass radiator ini dan ini. Saya pakai dua, satu ukurannya 4 in, yang satunya ukurannya 3 in. Oke, akhirnya boxnya selesai di sini. Lubang juga sudah kita tambahkan untuk bass radiator. Begitu juga di bagian belakang. Ini tempat kontrol, kemudian bass radiator kedua. Thank you.
Oke, untuk baterai udah selesai kita rakit untuk jadi baterai pack. Tinggal kita cas saja karena tegangannya kemarin tadi apa namanya masih di 8,6, kurang dicas karena baterai baru. Baterai kita singkirkan terlebih dahulu, kemudian nah untuk ampli ini apa namanya untuk speaker ini saya pakai ampli XY P15W. Ampli ini sudah kita modif untuk outputnya, kita ambil kemudian volume control seperti di video ini untuk volume controlnya, dan di video ini untuk ambil output dari Bluetooth, output audio dari Bluetooth. Di sini untuk tombolnya sudah saya masukin ke sana, kemudian ini sudah, ini untuk play, volume plus dan volume min. Oke, dan di boxnya juga di bagian belakang juga sudah kita tempel. Awalnya saya masih untuk finishingnya saya maunya dicat, tapi ternyata hasil catnya kurang bagus. Jadi saya lapisi dengan vinil atau plastik untuk boxnya dan bagian atas box nggak kelihatan sebentar. Oke, di sini speaker sudah terpasang dan bass radiator ini juga sudah, dan atasnya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ampli ke dalam box ini, baterai pack, ampli, dan oke, mari kita masukkan amplinya.
Oke, di sini semua sudah kita pasang. Amplinya juga sudah. Ini untuk ampli sub, ini XY P15W yang sudah kita modif. Kemudian saklar untuk ininya juga sudah. Kemudian charging port juga sudah. Lepas filter. Kemudian ini bus radiator juga sudah. Oke, karena kita memakai ini bus radiatornya dua, saya taruh di bawah lagi satu, saya umpetin. Kayaknya sudah. Mari kita tutup baterai juga. Ini baterai juga sudah dipasang. Oke. Oke, speaker sudah selesai. Mari kita coba gimana hasil suara dari speaker ini.